Halo Sobat 100, masih bersama saya Ahmad Lamuna dalam program 100 Institute. Nah, di sini saya punya sebuah soal ya tentang logika matematika. Ya, soalnya adalah diketahui premis-premis berikut. Ya, yang pertama, jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Premis kedua, jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Sedangkan premis ketiga, Budi tidak lulus ujian. Nah, bagaimanakah kesimpulannya? Ya, yang ditanya adalah kesimpulan yang sah. Oke, nah ini kita tulis ya, kita jawab Budi rajin belajar. Ini kita sebut pernyataan P. Kemudian Budi menjadi pandai. Pernyataan Q. Sedangkan Budi lulus ujian itu kita sebut pernyataan R. Maka premis 1 adalah jika Budi rajin belajar maka ia menjadi pandai. Budi rajin belajar maka menjadi pandai. Premis 1 adalah P maka Q. Premis kedua, jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Budi menjadi pandai dan maka lulus ujian. Berarti premis duanya Q maka R. Premis ketiga, Budi tidak lulus ujian. Berarti premis tiganya adalah bukan R. Oke, nah ini kita selesaikan dulu satu-satu. Premis satu dan premis dua itu kita silogismekan. Kita silogismekan hasilnya adalah P maka R. Premis 3 tetap ingkaran R. Nah, di sini baru kita selesaikan. P maka R ingkaran R ini adalah disebut apa? Modus tollens. Nah, kalau modus tollens kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bukan P. Oke, maka kesimpulan dari penalaran di atas adalah Budi tidak rajin belajar. Oke, itu ya kesimpulannya.